Aksi seorang wanita berinisial A tengah mencuri sebuah telepon seluler dari kamar kos ini terekam CCTV. Dari video berdurasi 28 detik ini, terlihat wanita berusia 22 tahun ini memasuki kamar kos yang ditinggal penghuninya dengan kondisi pintu kamar yang terbuka. Dari rekaman ini, polisi berhasil meringkus A beserta barang bukti telepon seluler hasil curian seharga 6 juta rupiah. Kami berhasil mengungkap kasus pencurian pemberatan yang kemarin sempat viral di medsos. Ada rekaman CCTV yang di kos koren Jalan Sidang Sudirman, Kuran dan Mencapat Tempatan Kota. Kemarin sempat viral ada rekaman CCTV yang menyebar di medsos. Terkait ada dugaan pelaku perempuan yang mencuri salah satu kos-kosan di Balikpapan. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi dan olah TKP, dari Jatra Polresta Balikpapan berhasil mengungkap pelaku dengan inisial A, umurnya 22 tahun di Gunung Bagia, Kecamatan Bogor Selatan. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba dan baru bebas pada tahun 2015 silam, dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada utang kan, mau beli narkoba kan?